teman-teman sudah jadi ya. Makannya untuk video kali ini yaitu mie goreng rindu, yaitu mie goreng Indonesia ya, yang sering di kampung-kampung. Jadi aku kangen kampung halaman, jadi saya buat mie goreng rindu ya. Enakin dulu, sambal banget tapi pasti enak. Ini kita taburin bawang putih, bawang goreng putih ya. Bawang putih goreng ini teman-teman, biar lebih nikmat. Enak teman-teman. Yuk mari makan teman. Bismillahirrahmanirrahim. Ini makan siang saya setelah dari kebun teman-teman ya. Ini minyak, enak banget. Mie fresh. Jadi bukan mie yang bungkusan itu teman-teman, tapi mie fresh. Enak teman-teman, karena saya pakai mie fresh. Dengan bawang putih, gorengan bawangnya banyak, enak, lebih nikmat kan, di lebih ada crunchy-crunchy-nya seperti itu, ada kremes-kremesnya seperti itu teman-teman, kremes-kremesnya. Segernya itu ada irisan batang seledri teman-teman, jadi enak, segar ya.
kampungku ya. Ada telur ya, buat telur. Ada mie goreng sama ayam rica-rica ya teman-teman. Ayam rica-rica ini saya buat sendiri, cuma tadi karena nggak ada waktu untuk buat video, makanya saya tidak ada videonya ini. Dan ini semua ya. Hai teman-teman, buat kalian yang belum makan ya, ambil makan, kita makan malam bareng ya teman-teman. Mari makan, bismillahirrahmanirrahim. Ini teh kesehatan teman-teman, teh sarang semut. Ini banyak kegunaannya ya teman-teman, salah satunya itu untuk menurunkan kolesterol. Kita minum lagi teman-teman. Oke lah teman-teman, makannya sudah selesai. Terima kasih teman-teman sudah menonton ya, sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.